Saya rakan Sugas di studio. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia di TV1 dan ketika ini saya berada di Dewan Makjah di Pasir Perkan ini yang mana ada sesuatu yang istimewa yang ingin kita kongsi bersama. Peranan masyarakat dalam usaha membantu pihak hospital menyediakan ataupun menambahkan lagi tabung darah ya di hospital yang memerlukan darah ketika ini. Seperti mana kita sudah maklum juga, yang mana darah sangat-sangat diperlukan ketika ini bagi memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan darah ini. Jadi satu inisiatif telah dibuat oleh bekas seorang guru yang memainkan peranan yang cukup penting dalam usaha menambahkan darah di tabung darah hospital, iaitu cikgu ataupun bekas guru Wan Rokiah Siti Rokiah. Jadi macam mana boleh keluarnya idea ni untuk menyumbang darah kepada tabung darah di hospital negeri Kelantan ini? Kita ada kemudahan dewan. Jadi bila kita bincang dengan anak-anak, kita rasa kita patutlah bagi sumbangan kepada masyarakat. Jadi kebetulan dirancang tahun lepas lagi untuk buat derma darah ni tahun ni 2020, tapi berlaku pula COVID, jadi kita tunda. Tapi pihak hospital pula ambil inisiatif, dia kata tabung darah tu kurang, eloklah diteruskan. Jadi kita pun okey, tak apalah, kita sedia tempat lah. Kempen menderma darah ni orang kata melibatkan penduduk-penduduk di Pasir Pekan inilah cikgu ya. Jadi adakah telah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa seperti polis ataupun pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri? Pihak hospital telah mohon kebenaran semua tu, kebenaran polis dan jadi itu boleh terus hari ini ni. Lepas tu penduduk Pasir Pekan, lepas tu kawan-kawan anak-anak saya yang agak ramai, dia orang ada kumpulan WhatsApp kan. Jadi dia orang pun bagi sokongan. Jadi insya-Allah alhamdulillah lah berlaku ni hari ini ni. Jadi acara ataupun program derma darah ini dijangka akan berakhir pada pukul berapa dan berapa ramai jangkaan yang orang kata boleh hadir lah untuk memberi sumbangan ataupun derma darah ini? Berakhir pukul 3 katanya pihak hospital bagi tahu, dan kita hanya jangka tak ramai, dalam 50. Tapi kalau nampak keadaan ni rasa lebih ya. Jadi apa perasaan cikgu sendirilah apabila orang kata dapat memberi sumbangan kepada negara khasnya? Alhamdulillah, kita pun sumbangan negara pada kita ni banyak. Kita tak tebaklah rasanya kan. Jadi saya dengan anak-anak ni sangat berterima kasih. Jadi gembiralah dengan sambutan ni. Kalau dia orang tak bagi sambutan, tak berjaya juga dah. Jadi alhamdulillah lah. Anak-anak saya main peranan banyaknya. Mereka yang urus semua ni, saya hanya bagi cadangannya. Itulah. Setelah kita merasai nikmat yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita, maka tiba masanya pula untuk kita beri sumbangan kepada negara khasnya. Begitu cikgu ya? Ya, begitulah. Dan saya harap anak-anak saya akan teruskanlah tradisi ini. Kira ada rezeki kan. Mereka ada rezeki lebih sikit supaya terus beri sumbangan. Apa-apalah acara lain. Walaupun bukan derma darah. Okey, terima kasih cikgu ya. Ya, sama-sama. Ya, jadi untuk makluman anda, sepanjang saya berada bersama dengan penderma-penderma darah di Pasir Pekan ini, saya dapat lihat yang mana faktor keselamatan juga telah dititik beratkan, terutamanya kepada orang ramai yang hadir di sini dengan jarak 1 meter, dan setiap penderma-penderma darah yang hadir di sini akan dibuat saringan kesihatan dan juga mematuhi standard dan juga arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ketika kita orang kata berada dalam keadaan COVID-19 ini. Jadi sekian saja untuk pagi ini merusi cerita pagi kita dari Kota Baru Kelantan. Jadi kepada anda, teruskan berada di rumah untuk kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Kembali bersama dengan rakan Sugas di studio. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia.